Pencerobohan daripada nelayan asing ini memang satu perkara isu yang senantiasa kita bawa ke parlimen. Saya ingat saya sudah beberapa kali, bertahun-tahun yang lalu kita selalu bangkitkan masalah pencerobohan nelayan asing. Apa yang berlaku ialah apabila kita berbincang dengan agensi, oleh kerana tanggungjawab terhadap mencegah nelayan asing ini, yang nelayan asing datang daripada perairan yang luar sehingga mereka encroach dalam perairan Terengganu. Kawasan yang berkenaan itu adalah di bawah bidang kuasa agensi kerajaan pusat. Pun begitu, kita berbincang dengan agensi kerajaan pusat dan kerajaan pusat sendiri, dan mereka ada pendekatan-pendekatan mereka sendiri, dan oleh kerana dengan keluasan laut dan sebagainya itu memang adalah yang terlepas masuk juga. Tapi memang kita senantiasa meminta agensi kerajaan pusat dan perbincangan kerajaan pusat sendiri, dan saya pun sebenarnya sebut perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, perlunya dipertingkatkan, dibantu agensi-agensi kerajaan penguatkuasa daripada kerajaan pusat ini dari segi aset-aset mereka. Sebab itulah saya pernah bertemu dengan Ketua Polis Negara sebelum ini, minta supaya di kawasan perairan Terengganu 244 km ini ada jeti polis marin dan sebagainya lah, yang untuk mencegah, membantu dalam pencegahan ini. Jadi ini saya rasa sedang diambil langkah oleh kerajaan pusat, cuma oleh kerana melibatkan aset-aset, setengah itu aset itu, aset ini dalam bentuk bot-bot penguatkuasaan inilah, ada di Tok Bali, ada di Kuantan, sedangkan perairan yang besarnya di sini. Apabila layar asing itu terlepas katalah daripada perairan Belantang itu, dah masuk ke sini. Jadi perlu sebenarnya ada di kawasan perairan Terengganu. Ya, inilah yang kita minta daripada agensi kerajaan pusat, dan mereka memberi komitmen bahawa mereka mengaku ada keperluan, cuma dari segi kewangan kerajaan pusatlah yang memberi sedikit tekanan, kesukaran untuk mendapatkan aset-aset yang sesuai ini. Ya, kita harus ingat juga nelayan-nelayan asing ini, buk-buk mereka itu berkuasa tinggi dengan dia buat modifikasi dan sebagainya. Jadi kalau setakat buk yang kecil yang kita ada, sama ada negeri ataupun federal ada di perairan kita ini, memang tak cukup lah. Kita perlu yang lebih canggih, sampai ke peringkat pemantauan dengan sistem satelit sebenarnya. Itu sepatutnya yang berlaku. Masih lagi dalam tindakan daripada pihak penguatkuasaan kerajaan pusat.